apa yang aku bisa nggak tahu karena belum pernah gitu lebaran di ada mana belum pernah saya nggak tahu gitu yang harus jalan gitu ya mungkin kita lebaran di sini jadi kita lebaran di sana bisa biasanya apa sih biasanya kalau lebaran dengan orang rumah sendiri nama masih kalau bisa dimasak ya jadi walaupun udah nggak ada kembang misalnya nggak ada sesuatu di tangga tetap masak gitu karena kita sering udah mah kita makan di luar aja gitu tetap masak tetap walaupun kita bilang udah mah saya kita udah nggak mau makan lontong lagi tapi dia tahu sebenarnya kami pengen makan lontong cuma karena kami nggak ingin bikin lontong jadi kami bilang bahwa nggak usah makan lontong tapi sebenarnya kami tahu jadi begitu dikotong dimasakin ya tetap kami makan dengan lahan diri begitu salakin kita ya sungkeman dalam arti maaf-maafan sama mama gitu terus makan bisa ditambah pada dateng gitu. Nah, yang kali ini nanti ya kita nggak tahu maksudnya siapa yang mau masak lontong juga saya juga nah, I don't know gitu apa yang akan terjadi tapi insya Allah kita tetap stick baru kerjaan itu setelah sholat id ya sini lah enggak apa kita apa paling cuma keluarga saja pada kumpul karena kan apa banyak daya dari luar kota yang belum sempat datang gitu tapi tidak keluar wanita pun satu sesama juga jadi personal saja gitu. Kita berkumpul berdoa tapi